Di Dai PM lah. Di sana belajar. WITM lah. Ah, masih WITM kan tu. Echan nak UITM. Wih, sedap sangat lah aku ni. Nanti kita pergi semalam lah korang. Bin ni nak datang rumah pakcik tak? Hujung bulan? Dekat mana? Bertanding Jaya. Boleh. Tapi kamu datang naik Raya komputer. Haji, ya. Raya Haji. Ha, datang naik komputer eh. Datang naik apa? Naik komputer. Komputer tu apa? Naik LRT lah. Eh, Amir Asaga. Amir apa? Aku ada boleh kewangan lah. Apa? Amir, boleh ada kewangan. Ya, aku boleh, aku boleh. Amir kamu naik motor. Jangan aku gol. Hai Ram. Tak apa. Gol. Gol. Acik ambil kau. Hai, kita boleh keluar jam. Ini sibuk lah. Lagi mas, saya bising. Kenapa? Kamu dah umur berapa tahun? Nak bong? 17, saya tak bagi keluar daripada kawasan flat. Apa lah duduk dalam flat yang... ni lah. Anak emak kan biasa lah. Yelah, mana? Mas tak bagi jangan angkat. Hari tau nak mandi seminggu semua. Kalau ada orang bawa saya boleh lah. Kamu dah 17, kamu kena beli kari. Lainlah kamu 15 tahun masih menyusu badan. Ini buka-buka temu remah 7 bulan tak berus 7 sahab untuk pergi ke tak. Tapi tak relax tu. Amir, kau dah pakai gatuk kaca. Jangan tanya nama ni siapa lagi, tiba-tiba kan? Maju selagi boleh. Apa dia? Maju selagi boleh. Maju? Memang dia pro player. Gatuk kaca ke depan tu, tak ada orang boleh, ya. Kaca, pakcik boleh lawan gatuk kaca dia. Kau mati dia kata. Jong. Rayu Jong. Apa kau? Datang si Yuji, Lanskit. Ni lah Yuji. Yang ni kau bangga. Kau happy je kau. Anjir. Dia suka sangat bantai PE. Yelah dah PE sedap cuma di bantai. Kita bantai lah PE. Takkan kita nak biar PE hidup senang-lenang. Biarlah merana macam tu. Biasa je.
nanti jadi macam dragon eh. Iyalah, dragon. Kalau kalau power tak apa salahnya. Weplay, weplay. Nanti dia dah bunuh darat tu kan, dia kena bangga. Aku pro, dia tu ingin jadi dia. Baik Yuji, tak kejar. Baik, saya tak payah kena kejar. Saya tak payah kena kejar. Saya nak membunuh ikut pilihan saya. Wah, ada pilihan-pilihan ke? Ah, ada, dia memilih. Pakcik tak kisah, pakcik belasah siapa nak. Siapa yang depan mata pakcik, pakcik belasah. Nah, itu tak sengaja namanya. Bukan tak sengaja, baca belasah je. Oh, kamu memilih orang ni eh? Haa, memilih. Patutlah Aikal nak orang no, eh? Kamu tak nak. Dah cuma. Oh, memang ganas tu. Ya. Hey, hey, hey. Lama. Andai hari esok tak berhubung. Yo. Saya masih low profile. Bukan ramai orang kenal kamu ke dekat kat rank? Kenal main ke kenal? Dia kenal sebab apa tu? Kenal sebab apa? Team. Team kamu? Team apa? Team public? Team public tu team apa? Team yang secara random lah. Kan dia boleh kenal kamu team. Kamu adalah team public. Kamu tak main random. Dia kenal macam kena toksik, kena marah. Itu baru dia orang sedar. Eh? Bukan pakcik, pakcik tak pernah ingat tu siapa yang lawan pakcik. Oh, mantap ni. Oh, pakcik pula arti. Balik. Takkan ini nak. Oh, Yuzon datang. Aku tak bunuh eh. Aku kurangkan nyawa ya Yuji. Bunuh je lah, apa nak kesian nak Yuji tu. Tak nak, saya baik sangat. Kamu ingat dia Tengok, pukul orang bantuan. Kamu ingat dia tak power. Dia power ya. Power Ranger tau. Power Ranger. Dah harga lah pula, memang makan banyak. Anggur ni. Tak sangat sampai berlebihan. Pula, amat nak berlebihan. Kat kotak je. Kotak pun dah banyak ah. Mana banyak, selalu pakcik makan ni kotak ya. Kenapa ya? Bunuh je lah Yuji, tak kisah. Kamu tu dah pasrah dah kenapa? Matinya 5 lah ilah Allah. Dia... Macam mana rank boleh kenal kamu ni, Cok? Entahlah, Pakcik. Korang kenal kamu sebagai dibantai.
Mungkin. Macam ini. Koyaklah. Sini sini bunuh pakcik. Ni dah ada sial dah boleh. Sini sini sini. Cepat 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 bunuh pakcik cepat cepat cepat. Oh, ila. No, kena kejar. Dragon nak makan. Dragon lapar. Naga kelaparan. Aduh. Oh. Dah bukan nak umpan saya tu. Sengaja tu. Aku dah lupa cara main saber ni. Ha? Baru ingat balik. Haa. Baru nak ingat balik. Nak dekat kalah dah pun. Haa. Kamu bagi satu menit, satu kali je lah. Satu kali je kamu bunuh. Haa. Satu je. Tu pun secure je. Aku dah rata. Yeay, rata. Lagipun bagi saya custom ni training je. Yalah, daripada sini lah kamu memupuk kamu punya ni. Jadi custom kamu dah terceduk, macam mana kamu nak main klasik biasa? Klasik saya tu, kalau dalam rank saya ganas pakcik. Sesama kalau dia, orang kata biasa, dia tak baik maki. Tak, setengah orang dia daripada custom ni lah kita dapat tengok dia punya rank ke, dia punya main custom ke. Sebab dia tak mungkin dia dalam rank dia nak ganas ke. Sebab custom ni kalau kita sama ke macam rank sama, dia tak ada perubahan pun. Ramai orang pakcik dengar macam tu. Kalau saya rank saya serious, pakcik ajak main sama air coklat je. Sebab daripada sini lah kita belajar main serious, main betul. Nanti dekat rank tu kita dah tak membebankan pasukan. Betul-betul. Saya santai. Tak apa-apa. Tukar tim malam. Itu dah pernah dulu kadang. Oh, main custom main-main. Bukan main-main masalahnya. Masih kat sini lah kita nak uji kita punya skill macam mana. Bila kat rank, kita dah tak ada soal ni dah. Itu soal hidup dengan malu atau tidak kan. Tambah lagi pakcik yang main. Kamu faham je lah kan. Padi lah kan cik menang. Jadi kat tersebut tu. Pakcik Dato' Global apa sekarang? Pakcik dah lama tak main tu. Sambil line five pakcik terbaik. Makan apa ni? Harith, main custom macam main rank, betul? Tak ada beza je. Mana ke? Salah tu. Harith, kamu main rank pun sama juga. Kalau kamu punya minda kamu tak nak belajar, tak nak learn from mistake, kamu main lah apa je. Sama je. Tak mungkin main rank tiba-tiba power pula. Mana datang power tu? Oh, ikut mood. Ah, ikut mood pula. Kamu macam sama macam Abdul. Kalau mood dia okey, dia menang. Kalau dia kalah dia kata macam ni, saya tak ada mood. Itu semua kata-kata seorang yang tidak kita panggil sebagai dia tidak menerima dia ni. Dia 1001 alasan ni. Itu ada dalam mister orang. Dia 1001 alasan. Bagi pakcik main custom ni lah susah sebenarnya. Sebab main custom ni macam ni untuk diorang target-target pakcik. Kalau dekat ramp pun target pakcik juga. Tapi taklah setarget macam ni. Aku nak main.
Dah habis dah. Ah, be be be. Coklat. Ah, macam mana kamu main rank? Tak, macam mana kamu main rank kamu boleh power? Pakcik pun terfikir benda tu. Kan, betul tak? Arif, Arif. Macam mana pendapat Yuji? Betul ke main rank kita lebih? Main custom kita coklat, main rank kita power. Sama. Tak ada beza. Rank ada efek. Custom tak ada efek. Tapi kat custom lah kita buat betul-betul. Kecuali kita memang main nak try hero dan sebagainya, kat sikap custom lah. Wah, wow, Fasha dapat MVP. Apa ni lah, ada orang invite dalam group lah. Group ke apa? Naik lah. Main dulu. Siapa kau nak main lagi tak? Pergi main rank. Ah ni ada orang ajak klasik ni dari grup pakcik. Ah, kamu pergi ambil main klasik, kamu tunjuk pakcik dulu tak? Okay.